Pemirsa, seorang remaja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terluka parah usai tertabrak truk saat nekat menadang truk yang melaju. Ironisnya, korban hentikan truk demi konten di media sosial. Dari video amatir terlihat dua remaja nekat menghadang truk yang melaju kencang dari arah Jalan Gading Cincin menuju Tol Soroja Soreang Bandung. Naas, seorang remaja tertabrak dan terseret hingga sejauh 40 meter. Korban SR 14 tahun alami luka parah di kepala. Korban kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina. Ironisnya, aksi penghadangan truk dilakukan demi konten video di media sosial. Bahkan aksi ini kerap dilakukan di lokasi tersebut, meski sudah dilarang warga setempat. Sering dari jalur sini, bahkan jalur sana, kalau biasa anak-anak kayak gitu disebutnya anak-anak jalur, mereka bilang. Larang gitulah, soalnya kan meresahkan. Anak tersebut sengaja membuat video dengan menyetop kendaraan. Kendaraan yang di-stop langsung bablas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat pada anak tersebut. Sementara aparat kepolisian masih memburu sopir truk yang melarikan diri. Fenomena hentikan truk yang melaju kencang atau kerap disebut nge-BM truk adalah perilaku berbahaya dan mengancam nyawa. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan.